Ya di hidup itu kan tidak ada yang otomatis, Mas. Ya tentu dengan status latar belakang sebagai anak dari Mangkunegoro ke-9 ya, tentu kan pasti ada privilege lebih, apakah itu lebih di apa ya? Ya privilege lah intinya, bahwa ada privilege lah gitu. Tapi memang Romo dan Ibu itu selalu mengajarkan bahwa kembali lagi ya, di hidup itu kita harus kerja keras. Kita bisa bertahan hidup aja butuh kerja keras dan segala sesuatu itu hanya bisa digapai ya dengan kerja keras. Jadi itu yang ingin dulu dibentuk oleh Romo, oleh Ibu gitu, bahwa ya itu di hidup harus selalu berjuang, harus selalu bekerja keras dan memang dari situ kita baru bisa menemukan karakter. Selain dari karakter juga Mas, itu juga memberikan rasa syukur juga, karena dari kerja keras kita dapat sesuatu itu kan kepuasannya beda.